adalah jalan utama Fatih. Banyak hotel. Ada mall, depan itu mall juga, mall besar. Tapi saya bukan mau ke mall, saya ke masjid ini. Saya tuh suka sekali kalau ngelihat masjid-masjid, apalagi kayak masjid-masjid tua gini. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Nah, masjidnya seperti ini. Saya penasaran sama dalamnya dan masjid apa ini namanya. Bangunannya benar-benar masih original. Fenari. Oh, ini adalah masjid namanya Fenari Isa Jami. Mola Fenari Jami. Oh, ini dibangun tahun 1633. Ya, nggak terlalu lama sih. Oh, salah. Ternyata masjid ini dibangun tahun 1886 sampai 912. Ah, ini dulu awalnya adalah gereja waktu zaman Roma. Kemudian diganti jadi masjid setelah penaklukan Hagia Sophia. Diganti masjidnya itu sekitar tahun 1633. Kemudian ada kebakaran, renovasi sampai tahun 1636. Kita lihat ya dalamnya. Jadi ini dulu adalah kilise gereja. Yes, before kilise, yes. Dalamnya ya. Dan ini dalamnya. Jadi intinya setelah penaklukan Konstantinopel, banyak gereja berubah jadi masjid. Ini mimbarnya. Ada yang sholat. Nah, kalau yang atas ini bangunan baru tambahannya. Sebutnya. Salah, ada yang ngaji. Oh, jadi kayak ruangan-ruangan. Ternyata dalamnya tuh masjidnya gede. Yang atas ini dibuka, dikasih this is open and yes. Then kubah. Yes, jadi dibuka, dibangun kubah baru biar kelihatan seperti masjid. Thank you.
You the first time come here? Before? Yes. Before finish come here? With whom? Just me? No, I don't believe you. I was so... Come on. Left? Left. Tadi kita keluar karena dingin. Nah itu ada, jadi kalau ke kanan tuh ke Fatih Jami yang gede banget. Ini jalan utamanya. Kita mau lanjut tur ke masjid-masjid yang lainnya. Ini dia yang selalu mengantar saya. Ini pintu yang dari di belakang. Left. Terima kasih udah ngikutin. Jangan lupa subscribe, like, comment. Sampai ketemu di review-review masjid bersejarah lainnya di sekitar daerah Fatih. Bye-bye. Assalamualaikum.